Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar saudara-saudaraku yang ada di luar sana? Semoga selalu sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala macam urusannya. Ya, tentunya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini ya. Tentunya mudah-mudahan kita berkah rezeki kita, berkah kesehatan kita, berkah umur panjang kita, dan berkah segala macam usaha kita. Berjumpa lagi dengan Suharno Black yang selalu memberikan kabar dan info terkini yang ada di pasar Tanah Abang dan sekitarnya ya. Baik tentang desain, tentang harga, dan yang lainnya. Saat ini saya ajak lagi belusukan ke pasar Tanah Abang dengan Suharno Black ya, yang pengen membantu saudara-saudaraku yang punya produk terbaru yang ada di pasar Tanah Abang. Kita bantu untuk memasarkan ya, untuk mempermudah saudara-saudaraku yang di luar sana yang mau mencari pakaian dan yang lainnya. Tentunya saya ajak ke toko Intan lagi ya. Toko Intan yang ada di Blok B lantai SLG Los E nomor 20. Ini sering saya review juga dengan produk-produk terbarunya. Saat ini lagi rame banget nih ya. Nah, memang ini selera anak-anak muda ya. Ini anak-anak muda banyak yang lagi mencari untuk desain-desain terbarunya yang cukup keren dan untuk mempercantik penampilan ya, tentunya ke toko Intan sini. Si mbaknya lagi borong ya mbak ya, 100 lembar borongnya. Oh, berarti mau jualan lagi ya mbak. Nah, ini di toko Intan ini memang spesialis untuk kaum mudanya ya, untuk mempercantik. Ini apa namanya mbak yang mau beli? Hah? Blus, oh senang pakai blus ya. Nanti kita tanyakan ke pemiliknya ya. Ini blus-blus yang cantik. Ini di Intan ini biasanya impor loh mbak. Ya, barang-barang impor. Nah, kita langsung masuk aja. Rame banget ya. Nah, kita tanya-tanya. Ini ada model-model yang terbaru semua nih. Mbak, ini yang ini apa namanya nih mbak? Berapaan tuh mbak? 195 ini barang baru semua, rajutan ya, tapi bukan rajutan kasar ya. Nah, ini modelnya lembut banget. Harganya 195 mbak. Kalau yang atasnya itu yang jaket-jaket tuh Sopjin Bangkok. Ini barang-barang impor ya, jangan kaget kalau kesini itu barangnya impor ya, barang-barang impor. Nah, ini keren-keren banget. Ini harga juga sama mbak yang ini 225 jumbo ya. Pokoknya kalau di sini jangan kaget, memang harganya mahal-mahal. Nah, tapi kualitasnya oke, bukan mahal ya. Memang kualitas barangnya mantep banget. 195-an ini ya mbak semua ya. Pokoknya ini 195. Tuh, udah langsung dipukul rata. Ini model ada rompinya separuh kemeja, tapi model ada rapi, model terbaru. Nah, di sini ada kantongnya ya. Nah, ini yang rajutan, tapi enggak kelihatan rajutan, rapi banget nih. Model yang terbarunya. Pokoknya harganya 195. Ini ada banyak pilihan warna ya, ada hitam, ada putih. Tuh yang putih, ada warna hijau. Pokoknya mantep banget ya, tinggal memilih. Nanti datang langsung ke sini. Nah, di sini ini memang ramai terus ya, karena ini di selera anak-anak muda ya, di sini. Nah, ini di toko Intan. Itu saya mau lewat di mana nih, penuh ya. Karena ini dari tadi alhamdulillah tuh Tanah Abang sudah banyak pengunjungnya. Nah, di sini nih banyak yang belok sini ya, yang mampir ke sini, karena ya di sini nih untuk selera-selera anak mudanya. Nah, kita geser ke sebelah sana. Oke, ini stoknya banyak banget ya mbak? Banyak.
Pokoknya impor semua Bangkok ya. Ini sih kalau si Mbak ini bukan impor ya. Ini Indonesia. Nah, ini ada yang udah di apa? Oh, saya sampai desek-desekan bergoyang-goyang ya. Nah, ini yang 65 nih sale nih apa nih, Mbak? Sakila ini. Oh, ada Sakila juga. Ini apa? Internal ya. Punya sendiri ya. Sakila 65 atasan. Keren. Tuh. Sakila, Sakila adem ya, Sakila adem banget. Nah, kita sebelah sini nih sama nih. Kalau ini model rompi ya, rompi pul tapi dijahit juga. Kalau yang langsung rompi pul ini berapa sama harga? Sama. Itu yang Zara Woman 195. Zara Woman. Iya. Nih, langsung rompi. Impor semua ya, pokoknya di sini enggak usah ragu, barangnya barang mantap semua. Wow, ini ada Palestine nih, Mbak. Kalau Palestine kena berapa nih? 175. Ini rajut ya, impor juga Palestine. Keren banget. Semoga Palestine diberikan kekuatan para pejuang ya. Semoga Palestine selalu tangguh dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama ya. Nah, ini kaosnya pun ada di toko Intan ini ya, dipasarkan di sini. Nah, pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah saja ya. Yang mau usaha, yang mau jualan, yang pengen barang-barang impor ya, datang langsung ke sini ya, langsung datang ke toko Intan ya. Pokoknya keren-keren banget. Halo Bun, tuh tadi nggak mau, sekarang dada-dada kan. Itulah, saya udah apel dengan bunda satu itu. Ya, nah ini yang jaim, kalau dibilang jaim ntar tersinggung waktu Mbak ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Saya terima kasih kepada toko Intan, mudah-mudahan toko Intan laris manis ya, toko Intan selalu berkah. Terima kasih, saya selalu disambut dengan senyuman di sini, selalu diterima dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan keberkahan ya. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung Suharno Black yang selalu mendoakan, selalu mengunjungi. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya, diberikan kemurahan rezeki ya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.